What's up, Ajers? What's up, you? Ya, kembali lagi dalam Weekly News untuk minggu ini bersama saya, Andili, dan rekan saya, Des Fitri. Check it out! Menara doa akan dilaksanakan pada hari Senin, 3 Desember 2018, pukul 18.30 di Motivation Hall Lippo Plaza. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti doa ini, akan hadir. Live Fresh akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, pukul 18.30 di Motivation Hall Lippo Plaza. Bagi para TGF dan SP diwajibkan hadir. Natal Anak akan dirayakan pada tanggal 8 Desember 2018 pukul 16.00 di Motivation Hall Lippo Plaza yang akan dilayani oleh Kak Maria Ong. Adik-adik jangan lupa datang ya. Des, kok kamu pakai baju merah-merah ya? Terus ada topi-topi kayak gini nih? Oh iya, jadi akan mengadakan Natal Youth Influence Generation yang diadakan pada hari Minggu, tanggal 9 Desember 2018. Nah, Natal ini akan diadakan dua kali, pukul 13.00 dan 18.00. Teman-teman jangan lupa datang ya. Don't miss it. Holistic Learning Center akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018. Pukul 9 sampai 16 di Motivation Hall Lippo Plaza. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi nomor berikut ini. Bagi saudara yang rindu lahir baru, dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut. 1. Siapkan waktu bimbingan dan konseling oleh pendeta yang akan membaptis. 2. Siapkan pas foto 3x4, 2 lembar untuk sertifikat baptisan dan data arsip gereja. 3. Isi formulir baptisan dengan teliti dan serahkan kepada pendeta yang membaptis. Untuk info lebih lengkap, hubungi PDM Niko Jalma di 0813-2771-1103. Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah Weekly News untuk minggu ini, saya Des Fitri dan rekan saya Andili dengan segenap kru yang melayani mengucapkan Happy Sunday and God bless you.